Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu nafa'a fi ulmi fi darini amin. Faslun fi ahkami syuf'ati. Ini fasal tentang hukum syuf'ah, hukum hak pertama di dalam membeli. Jadi dia beli tanah berdua, kemudian ya temennya yang beli sama dia bareng-bareng gitu, dia beli berdua. Temennya yang beli sesuatu ini, yang dia juga dia beli berdua, temennya ini mau jual. Maka yang pertama untuk ya, dibolehkan, yang pertama yang punya hak untuk membeli adalah ya dia. Umpama saya ya sama si A umpama beli tanah berdua, lalu si A pengen jual, maka saya adalah orang pertama yang paling berhak untuk membeli tanah itu. Dan ketika ada umpama dia jual sama orang lain, ya saya nggak ditanyain, dia jual-jual aja, saya berhak membeli itu dengan paksa. Nah, dia harus ya pulangin duitnya. Itu namanya hak syuf'ah. Ya. Ya kalau kita pengen beli, lalu teman kita jual sama orang, sedih nggak kira-kira kita? Sedih. Dia nggak punya perasaan, itu biasanya dia lagi marah tuh ya, nggak mau bilang-bilang kita. Sentimen dia. Kalau dia nggak bilang kita, itu nggak boleh kayak begitu. Walaupun tetangga, nggak punya berhak. Tanahnya dekat sama dia, enggak punya berhak. Ya, saya yang paling berhak. Ya begitu. Innama tasbutu syuf'atu lisyarikin. Hanya saja tetap oleh syuf'ah itu bagi syarikat. Bagi syarikatnya seperti tadi. Saya sama A beli tanah. Si A pengen jual. Saya syarikatnya orang pertama yang paling berhak untuk membeli. Lajarin, tidak tetangga. Tidak tetangga. Jadi walaupun tanahnya nempel sama tetangga, ya, dia enggak berhak. Saya yang paling berhak. Ya, karena saya sama A yang beli berdua. Fi bai'i ardin, pada menjual tanah. Ya. Ma'ata bi'iha, serta yang mengikutinya. Yang mengikut tanah, contoh kabinain, seperti bangunan di tanah ada bangunannya, ngikut juga tuh bangunannya. Wasyajarin, ada pohonnya. Wasamarin, ada buahnya, ngikut juga ya. Ghairi mu'abbarin, yang belum berisi ya. Fala syub'ata fi syajarin ufrida bil bai'i, maka tidak ada hak syub'ah pada pohon yang disendirikan dengan menjual. Ya. Ya. Yang disendiriin. Ya. Enggak ada hak syub'ah pada pohon yang disendirikan dengan dijual. Ya. Jadi enggak ngikut ya.
pada yang dipindahkan yang tidak ngikut. Ya. Enggak nempel sama tanahnya, umpama gitu ya. Ya punya dia mungkin di situ. Enggak nempel sama tanahnya, pohonnya dijual. Nah itu enggak ada hak sub'ah. Au bi amma amagrasihi faqat, atau dijual serta ya, tempat tanamnya aja. Nah, dijual serta tempat nanamnya aja. Ya. Wala fi bi'rin, dan juga tidak pada sumur. Ya, sumur juga enggak ya. Karena enggak bisa dibagi itu. Ya. Sumur enggak bisa dibagi. Ya, sumur enggak bisa dibagi, enggak ada baginya ya. Wala yamliku syafi'u illa bilafzin, tidak memiliki oleh syafi' syafi' ini orang yang ya bersyarikat itu ya, pengguna ya, hak sub'ah illa bilafzin, kecuali dengan lafaz ka'akhoztu bisub'ati, seperti aku jual dengan sub'ah. Ma'a bazli samanin samani, ya, bazli samani lil mustari, serta bazri memberi, ya, serta memberi atau mengganti saman, ya, ongkos harga lil mustari, bagi orang yang menjual. Ya, diganti ongkosnya, diberi maksudnya diganti ongkosnya berapa ya. Jadi ka'akhaztu bi syub'ati, aku ambil dengan syub'ah, berapa itu kira-kira ya, kemarin belinya berapa ya, dengan sama-sama ridho ya. Wallahu a'lam bishawab.